anak-anak yang udah menyimpang sedikit bisa saya rekrut tuh buat macam-macam. Itu gimana? Ternyata cecaran juga. Ini loh, mikir gitu, mikir pakai otak gitu ya. Sepuluh. Ya. 9,5. 6. Nah. Kalau saya 11. Kolekin, aplikasi pengumpul data lapangan. Dengan target market yang ingin kita sasar, visi 5 tahun ke depan, Kolekin ingin menjadi aplikasi pengumpul data tercepat dan terluas di Indonesia. Kolekin, mengumpulkan data semudah Facebookan. Gue suka gaya lu, bro. Enggak, ini gue suka banget, terutama fitur offline-nya kalian, itu pinter. Karena banyak tempat itu di Indonesia infrastrukturnya masih gulmu. Nah, dengan ada fitur offline itu keren banget, sumpah. Ini gue, kalau gue punya duit $50 juta, gue nggak invest di Gojek, gue invest di kalian. Lega, lega. Bro. Dari sekian persiapan sepanjang waktu gitu, dengan waktu 3 menit yang tadi udah dilakukan itu puas lah. Grogi. Tapi dari sisi materi pitching slide kita udah siap sih. Kata-katanya materinya udah siap. Gandeng Tangan is a platform where people can give 0% interest loan to social enterprises. Why social enterprises? Because they aim to solve social issues as a part of their business, and they have great potential to improve Indonesians' livelihood in a lasting way. We created gandengtangan.org to give them an access to get 0% interest loan from the crowd, so anyone can give loan to support the project they want to support collectively. Interest rate-nya nanti bakal 0% terus atau nanti kedepannya bakal akan kasih interest, because there will be more stickiness to the investors, right? Sebenarnya kita masih explore business model yang paling tepat, yang apa namanya, yang paling bagus buat kita nanti gitu. If you're going to put more than 0%, I'm interested to invest. Bahagia banget lah. Rilis. Deg-degan sih, tapi serasa semesta mendukung gitu. Terus enggak expect semuanya positif gitu. Puas. Personally puas, cuma puas ini banget. Slide-nya aja yang jadi masalah. Kita bikin udah bagus banget sebenarnya. Gambarnya itu jadi burem. Iya. Yeah. Kalau sekarang nilainya 9, slide-nya bagus 11 lah. Kan saya Anissa dan Lutfi dari Jejakku. Jejakku adalah manage marketplace untuk travel organizer dengan challenge dan reward untuk para traveler. Sehingga Jejakku memberikan solusi, kita menghubungkan antara para traveler yang ingin traveling dengan trip organizer yang bisa mengatur perjalanan dan juga masyarakat sekitar yang butuh bantuan. Itu yang juga gua suka banget, bagaimana kalian menggabungkan komunitas traveler dengan komunitas sosial. Itu brilliant banget buat gua. Enggak puas. Sama sekali enggak. Cuma ya udah sesuai ekspektasi sudah terjadi. Optimis sih. Kami kemudian menghadirkan sebuah solusi dalam bentuk platform Rumah Sinau.
kita memang tidak mungkin bisa mengurangi jam belajar di sekolah. Tapi bagaimana jika kita punya solusi agar mereka tidak melulu harus belajar di bimbel yang jauh dari rumah maupun sekolah mereka? Oh, ini kayak Airbnb tapi buat saya, cool. Buat saya, Airbnb memang. Buat saya belajar. Kalian harusnya fokus saja di memang di Airbnb-nya, space-nya. Nanti habis itu kalian kolaborasi dengan teman-teman dari Indonesia Mengajar, Ruang Guru, dan segala macam. Jadi kalian cuma fokus di space. And seriously, this is probably the best. Keren-keren ini, this is what we call disruptive technology. Bagaimana kalian melihat masalah yang ada, habis itu kalian benar-benar menghadirkan teknologi dan akhirnya bisa memberikan manfaat yang benar ke orang-orang yang membutuhkan. Thank you, man. Keren banget. Lega. Karena tadi kan pas kita latihan, kalau kasih waktu untuk Kak Abbas itu cuma 1 menit 30 detik. Dan ternyata ketika tadi presentasi dia 1 menit hampir 50. Jadi saya cuma dapat waktu 1 menit. One of the winner, yes, insya Allah. Optimis kita. Optimis lo ya. Ketemu 3 orang dan investor yang pertama cocok banget sama kita. Jadi kalau kita ketemu investor tuh, wah terkesannya, wah ini kolekin gue banget. Jadi apa tanggapan investor, gue butuh aplikasi seperti ini. Ini banyak ide lagi, juga pasti banyak revisi lagi untuk apps kita sekarang ini gitu. Dapat pengalaman baru, excited, banyak input-input juga. Jadi kayak yang kemarin kurang-kurang tumble, jadi sekarang udah mulai lebih clear gitu. Dan kemarin kita berhasil menyampaikan ke juri-juri. Alhamdulillah tanggapan mereka sangat positif tentang kita. Kami berharap keajaiban bisa menang di sini. Kira-kira yang menang siapa nih? Penasaran juga. Deg-degan. Yes, harap-harap cemas juga. Harap-harap cemas lah menunggu hasilnya gimana. Yang jelas tim kami udah memberikan yang terbaik. Kita serahkan semuanya pada Tuhan yang di atas.